Pelaksanaan upacara hari ulang tahun kemerdekaan ke-78 di Lapangan Pemuda Rajuni berlangsung khidmat. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Desa Rajuni, Haji Alwani. Pengibaran bendera merah putih dilaksanakan oleh Paskibra, yang dilatih khusus oleh Babinsa Rajuni, Koptu Kadir. Pasukan pengibar dilatih khusus selama hampir 10 hari, yang direkrut dari siswa-siswi SMP Rajuni. Desa Rajuni merupakan desa yang berada di wilayah kepulauan, tepatnya, berada di gugusan pulau-pulau dalam kawasan nasional Taka Bonerate. Desa Rajuni merupakan pulau yang letaknya strategis, dalam jalur pelayaran perdagangan, antar pulau, di Kepulauan Selayar dan di Sulawesi Selatan, bahkan sebagai penghubung antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Sayangnya karena letaknya yang cukup jauh dari pusat kabupaten, membuat desa ini cukup lamban dalam pembangunan infrastruktur. Sebagai sarana penunjang, kondisi ini menjadi salah satu penyebab roda perekonomian masyarakat ikut berjalan lemah, padahal sumber daya alam di sektor perikanan kelautan sangat berlimpah. Dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, masyarakat Desa Rajuni berharap agar pemerintah pusat dapat lebih peduli ke Pulau Rajuni dan pulau-pulau lainnya di Kepulauan Selayar. Dari Pulau Rajuni, tim media Selayar mengabarkan.